Oke, selamat datang lagi di Firmansyah Channel, teman-teman. Ini kita sudah sampai di tempat masuk atau loket masuk hutan pinus loji lereng Kelut. Nah itu kalau lurus itu ke tempat hutan pinusnya. Nah kita karena cari tempat ngopi yang tersembunyi itu kita belok kiri. Nah itu nanti ke arah situ. Ini ada tulisannya Welcome to Base Camp Wana Wisata Pendakian Kelut. Oke, nanti kita ke situ. Nah tadi asalnya kita dari sana arah selatan, itu arah ke Blitar. Oke, langsung saja kita ke sana. Ini sepi banget karena hari Senin mungkin ya. Itu di informasi dan registrasi nggak ada orangnya. Nah ini masih sepi. Nah ini apa? Banyak stiker-stiker yang ditempel jalur pendakian Gunung Kelut. Oke, kita ke arah sana teman-teman. Itu apa itu bacanya? KAMPNH. Ini sepertinya tempat parkir juga, ini luas. Nah itu saya parkirnya di sana. Kita ke arah tempat masuk itu ya. Ke arah masuk itu. Ini luas tempat parkirnya. Nah, kita lanjut lagi jalan ke sini. Nah ini jalannya, kita lanjut turun. Oke, itu viewnya dari atas. Oh, ada tempat ngopi di bawah ini tersembunyi teman-teman. Nah kalau dari jalan sana emang nggak ketahuan, tidak ada panah juga untuk masuk ke sini. Oke, kita lanjut jalan. Ini jalannya. Nah itu. Yuk kita masuk. Nah ini ada menu-menunya teman-teman. Nah itu bisa milih di situ. Nanti kita milih. Sekarang kita lihat dulu yang agak dalam atau bagian dalam. Nah ini ada kaca. Nah itu terlihat dari luar. Ini ada tulisan Secret Paradise. Nah itu. Ini kita masih di dalam ya, nanti kita keluar jalan-jalan di luar. Teman-teman yang belum kesini biar tahu. Nah ini dia, karena dari tadi nahan atau kebelet kencing, kita langsung ke kamar mandi dulu teman-teman. Ini kamar mandinya nuansa alam banget nih, di luar gitu. Kita coba masuk ya. Kita lihat kamar mandinya konsepnya seperti apa. Nah oh lumayan ya, ada tempat sampah, terus keran, ada ini sudah modern model jongkok, ada sabun itu ya, sabun cair, tisu, lengkap sih. Terus lantainya ini masih batu-batu kayak gini. Oke, keren. Nah ini ada tumbuhan, beberapa tumbuhan di dalam kamar mandi. Oke, kita keluar lagi.
suasana benar-benar masih sejuk, teman-teman. Recommended kalau teman-teman mau kesini. Tadi disarankan sama pemiliknya sepertinya itu kalau kesini lebih baik di hari Senin sampai Jumat, jadi tidak terlalu ramai, teman-teman. Nah, ini suasana yang begitu sejuk masih pagi. Itu tempat ngopinya di situ. Kalau di luar view-nya ini. Nah, bawah ini sudah sungai, teman-teman. Ini sungai. Itu tempatnya di sini. Oke, waktunya pulang, teman-teman. Ini sudah mulai gerimis. Mungkin nah, jalan pulangnya naik nih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Cuaca sudah mulai mendung. Ini sudah mulai rintik-rintik gerimis, teman-teman. Silahkan teman-teman coba sendiri di tempat ngopi ini. Tempatnya sejuk, sepi juga kalau weekdays Senin sampai Jumat. Kalau weekend ya lumayan ramai katanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.